welcome back to my podcast. Bercanda podcast. Masih pada nangis. Jadi gitu guys, alasan kenapa aku suruh kalian nonton RKJ gitu ternyata ceritanya. Aku juga nyuruh tahu di PM kayak 3 kali atau 2 kali gitu aku suruh nonton RKJ kan. Terus kayak, emang ada apa sih RKJ, kamu Hagafi ya? Jeng 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 jeng. Ternyata aku kuroi tensi. Tau gak sih kayak kalian masih bukan punya kalau dulu tuh ya, nih aku mau cerita. Nanti dia aku ceritanya, tunggu bentaran lagi deh. Tunggu aku mau cari dulu, ada gak? Udah ada belum di YouTube nih, kuroi tensi si Onilia. Apa belum ada? Tapi latihannya cuma sehari. Jadi ya gitu sih, aku emang udah yakin sih gak akan sempurna dalam sekali tampil, apalagi baru pertama kali aku mendapatkan posisi seperti itu. Aku gantiin ke Ola Cigre RKJ. Terus kayak, apakah aku akan berhasil? Aku mikir gitu kan, terus kayak, gak apa, aku bisa. Sebenernya kayak gak masuk akal sih, cuma sehari. Masuk akal aja sih, cuma kayak aku kelihatan kayak masih mikir kan. Ya that's why. Gak apa-apa ya, namanya juga belajar. Makasih ya, kemarin aku baca-bacain loh komennya. Terus kayak ada yang ngasih saran, ada yang bilang kayak, tapi gak apa-apa loh, baru sehari, kayak gitu-gitu. Makasih ya. Ini bukan Arsenal, by the way, ini MU. Hai, JKT48 Live X. Gimana, kamu udah kasih announce belum aku lagi showroom? Masih ada love-love-nya gak apa kemarin doang? Aku showroom lagi setelah sekian lama, maaf ya, sibuk banget tau. Biasa kan aku habis video call itu aku suka showroom kan. Tapi kemarin itu aku habis video call aku tidak bisa showroom karena aku latihan untuk pesta pora waktu itu setelah video call. Latihan kan pesta pora kan all member kan. Terus aku tuh kebagian lagunya River guys, gila coy. River. Eh tapi maaf banget nih, aku lupa dari kemarin baju ini dikasih sama siapa ya. Aku lupa banget nih. Soalnya sekarang jersey aku udah ada hampir 15. Bawain River kan, kayak Gen 10 tuh belum pernah belajar River. Dan all member, terus Gen 10 nya kan yang paling bontot. Terus kayak belum pernah bawain River nih, gimana dong, mampus gak sih gitu. Terus ternyata yang kebagian dapet River aku sama Indira. Latihan dah tuh setelah VC. Untung udah hilang guys, ini bukti apa ya namanya, bukti hidup kalau belajar River itu ternyata sangat menyakitkan, tau gak sih? Kalian pasti pernah kan nonton pas kakak-kakak Gen 1 bikin MV River, paha mereka semerah dan sebiru apa. Sumpah aku berasa kayak maling tau. Pahanya biru weh, pahanya biru banget. Sakit banget kayak JKT. Sakit banget semua, tapi emang keren banget sih River. Tapi aku emang masih gugup sih pas bawain di pesta pora. Terus kemarin pas di Ita juga bawain River guys, oh my god, aduh sumpah. Ya udah, terus kayak sibuk latihan gitu kan, latihan River buat pesta pora ini itu. Terus kemarin juga show teater terus kemarin minta blocking RKJ, jadi aku benar-benar gak ada waktu untuk showroom. Ada sih sebenarnya malam-malam, tapi kayak aku memilih untuk istirahat, badan ini kasihan sekali. Kayak aduh, nge-lag lagi, maaf ya. Iya, pokoknya gitu deh. Jadi sebenarnya aku tuh sempat showroom malam-malam, tapi kayaknya nggak bisa karena aku membiarkan badan ini untuk istirahat, guys. Ponian deh banget, sumpah. Oke, kita hari ini nggak usah pakai poni aja. Mana sisir poni? Iya, pokoknya aku akhirnya menyempatkan untuk diri ini istirahat ya. Makanya nggak sempat showroom, maaf ya. Ya, akhirnya hari ini bisa showroom sih, hari ini aku libur soalnya. Aku tadi habis pergi ke akuarium. Terus ya gitu deh.
terus kan kayak bingung gitu ya, baca-baca komen sih pas bawain River kayak kamu gemes banget gitu, kayak muka seriusnya aja lucu, kayak ih kebanyakan kaya deh. Ya udah, jadi apa aku mikir apa ini pengaruh poni ya. Oke, okay, berarti nanti pas RKJ aku nggak mau pakai poni, aku mikir gitu. Ya udah deh, jadi pas kemarin RKJ aku nggak pakai poni, pakai si poni samping. Ya udah gitu pokoknya. Ah, tadi tuh pada ini ya, give ya, bentar ya, kita baca dulu, kita absen. By the way, ini smooth aman nih filter, bentar. Smoothnya smooth but di sini aja. Oke. Okay. Ui, makasih ya. Kok diskonnya sekarang warna kayak bulan-bulan gini, kayak matahari. Showroom udah berbeda ya. Gimana nih cara absennya? Makasih ya. Itu. Hai Kak Pio, hai Kak Ipul, hai Kak Aris, apa kabar Kak Aris? Iya kan, abis di belakang tulisannya PSSI, apa PISS? Apa PSIS? Persatuan Sepak Bola Indonesia? Apa sih? Iya, Kak An makasih ya diskonnya. Gimana Kak An? Ya Kak An gak fair-fair KJ sih. Padahal kemarin dia keren banget loh. Yang ini loh guys. Oh itu Semarang ya? Nih yang ini nih, ISSP ya? Bentar nih, aku kasih lihat ya. Ini tulisannya PSSI. Tulisannya PSSI, aku gak mungkin salah baca tuh. Nih. Mirip deh. MU. ISSP. Masa ISSP kayak MBTI deh. Iya ini jersey timnas ya. Timnas. Tapi kenapa tulisannya PSSI ya? Tapi ini belakangnya nggak ada nama sih. Kok ini ada nih ini. Lihat tuh, ada nggak kelihatan nggak sih? Lia. Lia 10. Kayak jersinya sekarang kayak udah mau 15 gitu kalau nggak salah, belum hitungin lagi sih. Mau kasih lihat lagi tapi nanti dibilang pamer, nanti jangan ah. Bercanda. Kakek minta gak? Enggak lah, kungkung aku tuh enggak ngikutin ini jersey klub-klub sepak bola luar negeri. Dia lebih ngikutinnya yang Indonesia dalam negeri. Cie, bulan depan Ultani. Iya bener. Tau gak sih, kayak aku kan merasa diriku sudah bekerja keras ya. Jadi kemarin itu aku menraktir diri ini. Kak Benny, makasih ya kemarin giftnya. Menraktir diri ini makan enak. Terus aku udah check out semua barang aku di toko online. Semua skincare yang aku perluin, aku check out langsung. Aku udah gak mikir lagi, langsung aku check out kayak buat lu nih, buat lu gitu. Oh my god, diri ini keren banget sumpah. Kamu keren banget sih asli, kayak deserve untuk dijajanin terus-terusan gitu. Benar, betul. Birthday t-shirt ya? Sabar ya, tungguin ya. Pasti udah gak sabar kan? Tapi kemarin aku dapet ini. Tapi aku gak bisa bikinnya. Nanti aku minta papa aku bikinin. Cie, bulan depan 21 tahun. Oh iya Kang Gi, makasih ya tadi bikin giveaway, aku lihat rame tuh giveaway-nya. Guys, kalian yang mau ikut giveaway jangan lupa cek akunnya Kang Gi we. Kalau kalian enggak tahu akunnya cari aja lah, pokoknya tulis aja nih di Twitter ANGGYW. Pasti ketemu deh, soalnya seleb tweet.
Kamu, Kang Giwe menangin aku dong tuh. Gak ada kejutan kan? Enggak dong. Halo si Unyu kemasan saset. Iya, semoga bulan depan kita ketemu ya di video call. Makasih lagi nih mataharinya. Ini matahari apa bulan ya? Dari siapa nih? Aku nggak bisa lihat. Hai Kariko. Sama aku juga nggak sabar. Nungguin birthday t-shirt, tungguin ya. Amin, semoga serif. Series Serif STS. Masih lama sih. Aku juga kemarin sempat dikasih baju ini, Persib, ya ampun. Oke, sekarang kita mau dengerin. Aku, hai Kak Agung. Besok kuliah kan? Besok nggak kuliah dong. Besok aku Ramune. Ya ampun sih, nggak pernah absen Ramune. Lia. Nggak apa-apa, aku senang. Sebentar lagi, ayo. Bisa. 100 show. Tete Persib. Bocil waro. Hai Kak Jasir, tau gak sih? Aku udah baca DM-nya Kak Nadia tuh ya. Emang boleh secinta itu, sedalam itu? Iya, makasih ya, sehat-sehat terus ya, makasih ya. Giveaway birthday t-shirt, keluar aja belum? Emang kamu pernah DM aku apa, Kak? DA_N_DY. Aku mau nonton dulu. Aku belum nonton sampai habis. Kemarin cuma cuplikan. Ih, tegang banget dah tuh muka. Suka. Sebenarnya aku nggak boleh senang dulu sih, karena menurut aku ini belum bagus. Tapi nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa kan, mau lihat doang. Jadi siapa tahu aku bisa memperbaiki di performa aku ke depannya. Udah makan tadi, aku habis pergi kan soalnya. Abdul, lihat sekarang, lihat Kak Abdul. Makanya Kak Abdul ngobrol dong sama aku, kemana aja sih? Hai Kak Naufal. Makasih ya, ini apa sih namanya nih? Kok nggak kelihatan sih kalau ada yang kasih matahari gini? Kotsuya waro aku. Hai Kak Rio. Hai Kak Trias. Hai Kak Naura, hai Kak Rizky. Jadi siapa tuh? MU. Terereret. Oh, disco baru. Kita lihat MU menang gak nih? Asik. Jangan gitu, ah, pressure deh. Kuat tenaga banget itu, kayak bincang belanda sangat banyak pintu peluang. Tapi pas aku masuk langsung kelihatan ya, itu muka aku langsung kelihatan kah? Kan kayak awalnya kan gelap gitu kan. Apa kalian masih siapa tuh itu Zee O'Neil sama siapa tuh gitu. Cantik banget Rel, makasih ya. Makasih ya diskonnya, Kak. Kakai! Hai, kemarin Kakai nonton gak RKJ? Rel. Aku udah di Jakarta. Iya, aku baca kemarin Kak Agung bilang Kak aku udah di Jakarta. Kakak ada foto kan berempat sama teman-teman cowok-cowok. Apa berlima ya? Lupa aku. Jujur kaget banget, astaga, kemarin kamu kuroi tensi. Apalagi aku. Aku gak pernah membayangkan aku akan dapat unit-unit seperti itu sih, kayak ini aku kayak yang ya udah gitu. Bukan biasa aja juga sih, maksudnya kayak ya udah ketebak gitu, pasti Manatsu. RKJ aku Manatsu, SNM ya Onano. Apa tuh? Kalau Pajama mah beda lah ya. Satu lagi apa sih dulu? SG, Ameno gitu kan.
Banzai kan yang pisah-pisah. Udah itu doang ya setlist JKT. Iya, ya udah kayak ya udah ketebak gitu terus tiba-tiba. Oh my god. Damn. Ya terus tau gak sih kemarin kan aku kan MC kan Jiko terus ada Kanggi tuh sama Kak Sudi. Kayak mereka prediksi gitu, mereka kayak tebak-tebakan gitu kan. Lain satu nih, lain satu apa kali ya? Hagafi kali ya? Hagafi deh kayaknya Hagafi. Aku gak tau sih percakapan jelasnya kayak gimana, pokoknya aku ngeliatin kayak mereka lagi tebak-tebak gitu. Hagafi deh kayaknya Hagafi. Semati aku. Pasti semua orang gak akan nyangka. Pressure habis sih. Tapi gak apa sih, kayak pengalaman baru aja. Terus aku, iya kan, aku kan sempet cerita kayak aku pengen banget Hagafi. Impian aku sih pengen banget Hagafi. Tapi ternyata dapat yang wow, spektakuler. Seneng sih. Seneng lah, siapa yang gak seneng? Seneng banget sih, ih seneng banget. Terus kayak gak pernah kepikiran tau. Dulu kayak pas SG aja aku gak pernah kepikiran. Kayak aku ngerasa kayaknya gue gak mungkin deh bawain Blue Rose. Terus kayak Ramune, oh iya Ramune, lupa banget Ramune aja aku dapat Nice to Meet You kan. Kayak aku mikir, kayak gue gak akan mungkin dapat Cross nih. Apalagi RKJ, udahlah pengennya Hagafi lah. Gak mungkin dapat Kuritensi. Ya pernah tuh Gen 10 kayak ngomong gitu kan bareng-bareng. Lu kalau di RKJ pengennya bawain apa? Manda terus ngomong, gue pengen sih Kuritensi keren banget. Terus kayak yang lain bilang, iya sumpah Kuritensi keren banget, mau gitu-gitu. Aku ngomong, iya sih emang keren, tapi kayaknya gak bisa deh gue. Gue pengennya Hagafi aja deh. Aku bilang gitu. Emang gak ada yang tahu. Belakang ini aku yang suka berdoa. Di setiap doa aku selalu ngomong gini, semoga di JKT aku selalu diberikan kesempatan baru. Sumpah. Walaupun menjadi tantangan sih, tapi ya gak apa-apa. Iya kan, Kak Aris? Keren banget kan aku? Selamat ya. Anggap aja ini hadiah ulang tahun aku. Gak bisa banget nontonnya. Kayak antara kayak kesel gitu belum bagus, tapi kayak oh my god gitu loh, kayak 50-50. Lucu ya? Aduh, emang nih si Lia-Lia ini, aduh. Memang sih, bulan ini pokoknya diri ini harus selalu bahagia. Harus selalu bahagia. Aku mau apa, aku beliin beneran deh. Hai Kak Fira. Makasih ya Madian Sari. Gak apa-apa kan Naura. Dari kaca jendela mobil.
Buat air mata hitam cepat terhapus dan disadar. Hauskan kasih sayang. Bye, hati. Cinta anak kecil sudah sangat lelah dengan semuanya. Itu yang aku tunggu. Interlude. Bah, aku latihan berkali-kali itu. Sampai 5 menit sebelum show, aku latihan itu. Pokoknya harus. Hah? Makasih ya diskonnya Kak Dion. Hai Kak Tidak. Makasih ya. Ih. Udah, jadi puji-puji gini lah. Malu aku. Kita lanjut ya. Tadi aku mau ngomong apa ya? Sama aku juga deg-degan, nanti aku gak tahu udah mau ngomong apa nanti SS. Kemarin pas video call, kagung gak bisa-bisa ya? Aku nungguin tau. Coba gimana hasil latihannya itu kemarin kan the perform. Yes, interlude. Seperti cinta anak kecil sudah sangat lelah dengan semuanya. Sekarang saatnya lihat grup. Grup song. Ah enggak ah, menyanyi dulu. Lagu apa ya? Oh ya tadi pas pulang dengerin lagu ini nih. Tadi di mall dipasangin lagu ini, jadi kita akan dengerin lagu ini. Dengan berbagai macam alasan. Makasih ya Kak Ririn. Diwaro, gue push up 50 kali. Kurang. Semangat terus ya, Rel. Makasih ya. Apa sih tadi mau ngomong apa ya? Lupa deh aku. Lagi gak suka NDX ya? Iya, kemarin gak, bukan gak suka sih. Siapa bilang gak suka? By the way, kemarin gak ketemu tau di Pesta Pora. Di Pesta Pora keren banget deh. Bingung. Kata-kata untuk hari ini. Bersatu kita teguh, berdua kita waduh. Ada dong. Enroll Sakagari ya. Kok Sakagari? Ini apa? Back hip circle, apa sama aja sih? Ya itulah pokoknya. Apa nih? Lia. Wait. Si Adri nangis.
Aku ada pop kok, tapi aku belum share abis ini ya. Aku lihat. Kadri yang kasih baju MU kan. Hai Kak Semi. Oh ya, Index ke Kalimantan. Cikidi ke Kalimantan enggak? Udah pernah sih, tapi aku gak ikut. Kalian ada yang nonton Twice? Kemarin. Iya, semangat ya. Aku juga gak nyangka sih kemarin. Semangat ya, guys. Oh ya, aku kira kalian suka ini loh. Akan ikutin Twice. Ada gak sih RKJ 28 September? Polaroid love. Polaroid love. Kita harus nonton di mana sih? Gak ada yang share apa? Di YT. YT gak tuh. Gak ada deh kayaknya. Udah dengerin ini gak? Aku akan pasang lagu nih. Kan chat. Terus ya, kemarin kok aku setelah aku nggak jadi deh. Cherry Red. Aku kira Liam Melior akan keluar-keluar karena Liam bawakanin song baru. Tapi Liam Melior diem-diem aja. Tapi emang belum on aja. Emang belum on aja ya. Ini enak banget ya lagunya. Cherry Red yang nyanyi. Aku udah pernah kirim di PM. Lydia Ganada. Iya, berharap. Jangan salahin Kak Dinda dong. Adminnya bukan cuma Kak Dinda. Hai Kak Zan. Mungkin lagi pada sibuk, Rel. Iya ya, mungkin sibuk ya. Cherry Red. Cherry Red. Bacanya gimana sih? Hinata. Hinata yang nyanyi. Bos, notis Iqbal. Bentar. Iya. Hai Kak Iqbal, hai Kak Balox. Gimana, udah turun dari gunung? Kak Iqbal masih di gunung. Maafin deh. Tahu dong gimana cerita-cerita di gunung. Keren kan? Bisa ponian lagi. Hai Kak Dimoti, kapan gak ponian lagi? Kemarin kan udah. Siapa yang suka lepas-lepasin bibir? Mandinya lucu ya, makasih ya. Oke, kita kunci rambutnya biar kelihatan nih baju MU ini. Gak pakai sisir. Gak mau kuncir tapi.
lucu banget baju SG. Pagi di stasiun. Yang selalu terlihat mama kasih ataupun namamu. Dadaku berdebar, dengan sangat indahnya dari jauh. Harus banget aku bawain ini. Doain aku. Lagunya enak banget. Aduh, secinta itu sih. Cinta kenapa pakai jersey MU, kenapa nggak Liverpool? Udah pernah. Kita akan ganti-ganti setiap showroom ya, jadi nggak jersey-nya nggak itu-itu aja. Ikutin kemauan klien aja sih. Udah ah. Emang kalian nggak bosen nggak takut showroom pakai jersey terus? Enggak, aku gak ada Barca. Kayaknya gak ada deh. Apa kemarin baru dikasih ya? Pareo adalah emerald. Angin lembut. Aku udah selesai nonton moving. Jangan pakai Barca, oke. Emang bisa bosen, Orion. Orion belum ada deh kayaknya. Madrid, Madrid udah ada belum ya? Lupa, kayaknya gak ada deh. Kandra, gimana caranya aku harus mengerjakan ini, Kandra? Aku harus mulai ini dari mana ya? Gede banget dah, badan aku ketutup gila pakai ini. Ih, cantik banget dah. Sumpah cantik banget, gila Kasanju, sumpah ya ampun. Jing jing jing. Jing jing jing.
dance together, get on the dance floor. Coach, aku capek komen banyak tapi gak diwaro. Masih, tadi aku udah panggil kamu tahu, Kak Fiera. Bintang. Oh my god, ya ampun MV ini. Sumpah jadul banget. Kocak rambut ya, lucu. Tapi menurut aku dulu, aku ingin seperti mereka sih, dulu. Kayak cantik banget, gila Chelsea Olivia. Dan yang terbaik selamanya bersama akan ku bagikan bintangku demi cintamu. Kailman, makasih aku kamu kasih disco gitu. Jangan-jangan ini lagu zamannya Kailman ya? Kailman tau gak lagu ini? Kak, pukul rata. Aku gak tahu. Kok aku tahu sih? Selalu ada di sampingmu, memberi bintang hanya untuk cinta. Dan yang terbaik tapi udah pulang. Lagunya udah jadi. Oh iya udah jadi. Lah. Oke kalau gitu kita buka. Oh, udah jadi. Abis masih ditutup. Sumpah aku takut. Tinggal aku pasang. Oh iya udah jadi. Tapi ini gimana ya masangnya? Jujur gak tahu. Udah jadi. Oh tapi masih kepisah-pisah gitu kali ya ininya apa ranting-rantingnya. Ntar aku bilang apa deh. Oh iya, copot-copot. Ih sumpah, kerjaan ini berapa lama deh kak? Ntar aku tanya ya. Aku butuh jawabannya di ininya tuh copot kak. Udah copot kan, Andra? Udah Kandra gak boleh lihat deh. Nanti Kandra sedih. Udah capek-capek bikin ini. Nanti aku minta papa aku bikinin lagi. Tapi ini masih utuh kok. Ini masih utuh kok. Lebih suka aku dan yang lain menikmati semua. Kan tidak ada mengapa kita pak. Disco dimulai. Pas SD aku pengen banget bawa ini tau. Ini judulnya Let's Dance Together. Masa kamu gak tau? Raffi Dimas, Chelsea Bella.
Gak usah di absen gitu dong. Kandra ini gimana dong Kandra? Ya udah nanti Kandra bantuin aku lagi ya. Cahaya bagai bintang menikmati semua. Gila ya Raffi Ahmad, mukanya kagak ini-ini ya. Dek. Peri kecil ayah. Jangan gitu dong. Nih, peri kecil ayah datang. Peri kecil ayah. Yeay, Cepi ya. Cepi ya. Cepi, duduk yang benar. Sini Cepi. Ini seneng amat dia abis ke akuarium. Ternyata ini udah jadi tahu. Hmm, dia tahu. Oh, kamu udah tahu? Kamu kenapa nggak bilang? Tapi udah hancur. Emang bisa dinempelin juga kok? Hah? Kalau bisa dinempelin juga? Bisa ditempelin juga sama siapa? Sama papa. Oh, sama papa. Ya nanti kita minta tolong papa ya. Tadi tapi abis tatap aja. Papa nggak bisa. Dia sampai kesel. Dia sampai kesel. Iya. Udah pinter ya ngomongnya. Minum nih dek, ini aku udah bawa air nih. Turn on. Kipeng. Lautan pun berkilauan. Anggiwe seperti memberi... Hai kak, abeduh! Bacanya gimana sih kak? Abeduh? Atau abduh? Atau aduh? For the first time kemarin pas video aku ketemu... aku baru ngobrol tau sama si... kakak-kakak saya lewat tweet ini. Kata-kata sambutan dong, baru datang. Selamat datang ya semuanya di podcast Lia. Tenang aja, aku bakal nemenin kalian sampai malam. Tungguin ya, jangan bobo. Bohong deh, udah sejam tau. Yang di rimu pakai. Aku belum pernah pakai sepuku ini. Eh, show. Nanti ya. Penasaran banget sih sama sama show ini. Selucu apa aku pakai baju biru begini. Menyukai dirimu. Salam dari Cairo. Siapa itu? Salam balik ya. Oke, akhirnya ada yang nanyain ini ya. Aku gak mau apa-apa sih ulang tahun. Aku pengen... pengen apa ya? Pengen gak tahu. Belum kepikiran. Ih, Sandi cantik banget ya. Kian kaam cee yang dirimu pakai tampak sangat keren. Dulu nih lagu diajarin sama Kado nih susah bet nggak masuk otak. Mana yang kupilih? Betul, gen terkuat. Hikai, I love you.
Kok oh, masih cocok kayaknya poni bangun bapak tanggul kita. Eh rambut aku udah panjang tau. Ih cantik banget semua kayak gini. Ini bukan wolf card. Gak mau, ih gak mau banget bondol. Tenang aja, aku gak akan pernah bondol. Tim long hair, iya dong. Iya, Sepi harus datang. Aku nggak mau tau, dia harus nonton. Jadi nanti, jadi kalau Cici nonton, jadi mau datang nggak? Datang. Tuh kan? Kamu sayang banget sama aku ya? Nggak dijawab. Oke. Okay. Aduh. Aduh, kenapa? Saya pencet. Kok bisa, Tepi? Tepi. Musim panas sounds good. Sambil membisikannya. Emang kalau adik aku mau datang, kalian jangan gangguin adik aku ya. Aku pernah bilang kalau adik aku ada yang gangguin, abis kalian, abis. Abis deh, Cece abisin. Sun oil di pinggung lalu berbalik. Perkataanmu semerbak aroma. Boyin lagu ini bener cantik banget tau. Kan suka banget gak sih sama lagu ini kayak Gen 10. Aku siap jadi gajah yang biasa ada di mall. Aku tahu yang dinaik-naikin itu kan. Tapi mau gak nanti naik gajah? Mau? Nanti disediain ya. Hah? Yang kayak di itu deh, kayak di pet shop yang ada naik hewan-hewan. Mau gak? Ya udah nggak dijawab. Ya udah. Oh ya udah, oke. Oh my god, Kak Siska. Seperti hubungan ini. Oh my god, rambut liat poni ini. Oh iya, kemarin itu ada yang nanyain ya. Aku mau kasih tau tips biar poni anti air. Poni anti air. Poni gak akan gerak kalau misalnya dance nih. Aku nih gak pakai hairspray, jadi pas aku begini-begini. Nah tuh, kalau di teater nggak mungkin kayak gitu kan, kayak nanti pasti poninya berantakan. Jadi kalau misalnya itu biasa nih caranya gini, yang aku spill tutupannya aja ya, nggak bisa nih aku pakai ini. Ini nggak terlalu keras sih, ini kayak buat daily aja, daily. This. And then pertama poni itu kalau misalnya habis dicuci kan pasti nggak rapi ya. Tolong di screen record ya ini ya, tips poni cetar ala Lia. Sumpah poni aku cetar banget sih, anti gerak, anti badai. Beuh, mantap. Nih, gak bisa nih kayak gini langsung di hairspray, gak bisa. Pertama pakai ujung sisir yang lancip. Kalau gak punya pakai apa aja pokoknya bisa ngebelain ini. Jadi kita ambil bagian atas sisi ini dulu. Nih. Ya, nih, gini, dibagi dua dulu. Jadi ini popis, poni tipis. Ini dijepit dulu nih. Jepitan. Jepitan nih, diginiin dulu nih yang tebel. Nah ini kita gagal deh tutorial lucunya. Oke, pokoknya ini nanti dicatok dulu. Nah yang atasnya ini, setelah nanti yang ini udah selesai dicatok, baru ini kita catok nih yang atasnya ini. Oh biar nggak mau kelihatan lepek, ini kan kalau kayak gini lepek kan tuh, kayak
Kalau dari samping kan tuh lepek kan. Kalau mau nggak mau lepek, caranya dari yang tadi nih, si poni atasnya ini, salah. Jelek kalau kayak gitu. Nih, kayak gininya. Bisa diinin dulu nih. Disisir kayak gini. Tuh. Itu bikin poninya tambah bervolume. Kalau udah, tinggal diratain kayak gini. Sampai sekiowo itu. Poni sempurna itu poni yang begini nih, rapih, beh, cakep dah, mantap. Langsung semprot. Semprotnya jangan dari dekat gini, dari jauh, dikit-dikit aja. Udah, sumpah, badai dah. Konser pun tetap stay. Jangan meragukan tips ini. Bagiin ya ke teman-teman kalian yang berponi. Ya kan? Nah, ya gede. Atin poni dede. Coba kalau kamu gini-gini, gerak-gerak gak poni? Coba-coba, gini. Enggak, coba kayak set-set gitu. Yang kencang palanya, ke kanan. Tuh. Cantik banget sih, cantik banget sih. Di. Konsernya kapan nih ya? Enggak tahu ya. Desember. QQ. QQ. Hai Kak Kevin Galit. Oke. Udah kali ya. Kita ases dulu yuk. Tuh, 2, 3. Makasih ya. Nanti aku showroom lagi deh, kapan-kapan. Asik. Kita... Aku mau mandi soalnya udah malam. Besok ketemu di Ramune. Sekali lagi, sekali lagi. Makasih ya. Aku absen dari nomor 10. Makasih Kak Raka, Kak Iyo, Kak Nardo, Kak Andra, Kak Indra Panca, Kak Aan, Kak Ilman, Kak Agung, Kak Dion, dan Kak Jonathan. Terima kasih semuanya. Nanti aku showroom lagi kapan-kapan. Tungguin berarti t-shirt aku ya. Dadah. Makasih semuanya. Love you.